Hello guys, welcome back to my vlog. Kali ini ada Mrs. Alicia. Alicia is back. Aku belum pernah masuk ke vlog yang ini. Hey guys, aku habis pat hati. Enggak lah, bercanda. Pretty, udah pakai bulu mata, udah pakai make up. Udah red hair lagi akhirnya. Tapi belum kelihatan, tapi enggak gitu kelihatan sih. Nanti kali ya di sana. Nanti kan di sana itu deh. Tuh. Jadi hari ini kita mau ngapain? Kita karena Sinciannya nggak pulang ya, jadi kita Sincian di Gani Serpong. Kita di sini hari ini mau ke SMS ya jadinya. Ya mau apa sih? Nggak tahu. Ya udah lihat nanti. Lihat nanti ya. Kita nggak tahu mau kemana. Cuma nanti kita pasti kabarin. Okay, anyway, goodbye, see you. Aku mau lanjut dandan sama mau ganti baju dulu. Bye. Sekarang kita bakal cek keadaan Yimmy sama Wilona. Hello. Oh my god, item. How? So pretty. Cinta. You look good. Really? Yeah, it's just weird gitu loh kayak. Ini mau memasuki ABG phase. Tadinya yang Mima tuh enggak mau make up, enggak mau dandan, enggak mau cantik. Tapi akhirnya Lilis come save her day. Terus Yimmy udah ganti baju juga. Tadi kan baju yang oversize itu. Terus sekarang udah pakai baju yang crop. Look at that guys, Yimmy mah. Okay, different person. Ini gimana? Enggak, gue gak bisa act like that. Kayak. By the way guys, aku belum kasih tahu ini tanggal berapa, jam berapa. Jadi hari ini adalah hari Kamis, tanggal 8 Februari, jam 5.07 sore. Ya, ini a late vlog. Jadi hari ini tuh adalah tanggal merah, makanya kita bisa pergi jalan-jalan, bukan vlog kantor seperti itu. Kita pokoknya lagi long weekend sih sampai hari Jumat. Oh iya, besok Jumat nanti pokoknya balik pulang, nanti bakal ngerjain sedikit. Aku ternyata masih aku ada kerjaan. Batch apa namanya? Harus bikin ini, apa namanya? Campaign. Listen campaign gitu, campaign references gitu. Terus udah gitu aku pengen nanti malam pengen beli janji jiwa yang janji jiwa sahabat. Karena hari ini ternyata lagi ada promo. Promo beli 2 itu cuma 24.000, apalagi dapatnya tuh yang large. Jadi kan kayak lumayan gitu buat hari ini dan buat besok gitu. Behind the scene. Itu kok tapi kayak aneh ya mata yang sebelah sini ya? Sih atau enggak? Enggak, kok enggak aneh? Enggak. Look at Yimmy sama Wilona. So pretty, damn bro. Sampai gak... Oh, mau ke SMS gak? Ayolah! Siapa sih? Penil. Mau jalan-jalan. Sekarang! Pali! Ayo cepet. Ayo. Ke Queen sekarang. Jadi kamu mau ngapain? Mau get ready dulu? Yaudah yuk. Cuma nyatok poninya, yaudah cepet nyatok poninya. Oke, dadah. Update, udah ada Penil datang ke Queen. Teletubbies tulisannya gimana sih? Teletubbies. Tubbies. Tuh, sampai. Sampai. Sampai.
Hai guys, kita udah sampai SMS. Sekarang kita lagi ada di Bread Papa. Ya memang mau beli some kue sus gitu. Aku juga kepengen deh jadinya. Aku juga pengen, enak banget lah. Enak, mau kedua enggak? Yuk. Mana kita beli satu bagi dua gitu? Iya. Boleh, boleh. Mau yang ini enggak atau mau yang biasa? Yang biasa aja kali ya. Kita tuh pengen sushi guys sebenarnya. Iya mau ayam. Jadi kita akhirnya beli sushinya itu besok buat malam Sincha, and then for Sinchanya baru Kanshin. Good. Good. Ini makannya susah guys, jadi harus dijilat. Biar bagus. Biar bagus. Soalnya kayaknya aku udah butek gitu. Sekarang kita lagi misi mencari makan, tapi enggak tahu mau makan apa. Betul, kita enggak tahu mau makan apa. Apa kita makan ini? Yes. Kita makan. Sini aku mau ngomong. Hari ini ramai banget, Cok. Ramai kali. Ya, hari itu ramai banget SMS, jadi kayak enggak apa-apa deh, bagus, kita pakai outfit yang bagus. Pas. Bisa mejeng. By the way, tadi dia udah apa menitipkan barangnya, tapi tetap pakai tasnya karena dia nggak takut hilang. Nggak bisa beli lagi soalnya. Soalnya kalau gue bekerja di sana. Udah gitu aja. Ini makanan kita guys, hari ini aku makan KFC, terus juga nasi Yemima, beli mie. Pernil gak makan? Oke. Sekarang kita lagi mau ke XX1, kita mau ngecek film. Ayo guys, ikut aku. Kita mau cek film dulu. Tapi kita gak tahu ya adanya apa. Jadi kita tunggu dulu. Nanti kita kabarin lagi, bye. Mau tuanya udah kangen deh ya, kayak vibe-vibe ini. Kayak kalau mau kesini sendiri tuh kayak vibes-nya me-time gitu. Set kokonya dia mau batalin untuk pergi ke Jakarta buat Shinsha. Jadi kita tinggal menunggu jawaban dari koko. Ternyata Yemi mah dibolehin. Jadi Yeye bakal bersama kita selama Sinsha. Yeay. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di social lah. Kita mau masker night nanti malam. Aku beli ini untuk kulit kusam. Dan apa? Dan bintik, dan apa satunya lagi? Hitam. Flek hitam. Jadi ini buy 2 get 1 free, jadi total dapat 3. Aku yang kulit kusamnya beli 2. Terus udah kayak gitu. Mereka berdua udah ada masker di kaos. Aku sebenarnya ada sih, cuman kayak butuhnya buat nanti photoshoot buat minggu depan. So yeah, Lilis lagi di sana. Oke, okay, bye. Our next stop ke cafe. Look at this. Mana aku mau beli? First case. Papi Gilbert ya. Oh, beli ini. Kayaknya iya deh, buat di kos. Ini cuma sih guys. Ini something buat dipeluk. Wow, ini lucu tau tuh kayak di dalam kontainer gitu. Bagus banget ini anjir. Lu mau. Hey guys. Ini coba kita taruh sini. Guys, aku mau beli ini buat tidur. Please nonton videonya biar dapat dana buat aku beli ini. This is like slow.
buat di KRL tuh, nanti pegang ini dulu. Aku buat kalau ngerjain itu tuh di KRL desain. Eh, gue jadi pengen brand lash extension beneran deh. Apa? Pengen lash extension beneran. Bisa? Nah, ini enak, Pak? Enggak, soalnya kan kayak kayak enggak hard gitu kan. Emi. Ada ini ya. Ada. Bisa dilihat ya, Emi ini horny. Gak ada satu lagi. HTP. Nih anak-anak OMB. Eh kayak Melanie Mel Martinez anjir, kayak Melanie Martinez. Ini kayak Anya enggak? Anya. Mau lihat enggak, Neil? Ini orang gila biji. Ini buat kayak di jeda gitu loh. Sekarang kita mau nonton X1. Pas tuh 3J. Penilnya lagi gunting rambut. Jadi udah kita sambil nunggu sambil nonton. Kenapa enggak ada kereta berdarah sih? Karena kayaknya gara-gara ya, aku tahu ini nah, kita lagi OTW ke balance. Kita udah masuk ke bioskop, guys. Sudah selesai nonton ya guys, sudah pukul 10.47 sekarang kita mau ke penil yang lagi yang udah selesai gunting rambut. Dia ada di Coffee Beans, jadi kita bakal ke Coffee Beans ya. Di downtown. Your new hair. Suka enggak? Bagus kok. Bagus. Enggak vlog nanti yang sadar lagi jadi pakai masker. Sumpah, tadi kita tuh mau pakai masker biar kita bisa nge-vlog kan. Terus ye, gua enggak sadar ye lu pakai masker anjing. Terus ya udah, pokoknya kita baru sadar sekarang. Terus ini kayak udah setengah jam. Ini kenapa sih ini golong anjing? Habis pakai masker ya? Sama sih gini kita bertiga maskernya kayak beda-beda semua gitu loh. Apa? Apanya? Kayak penggunaannya. Punya gue sama Iya sama. Tuh lihat. Iya tuh matanya kecil jadi kayak full hijau banget. Tuh tuh kayak matanya tuh kelihatan banget gitu loh. Udah, udah.